Halo, saya sedang berada di Lembah UGM sebelah Fakultas Ekonomi D3 yang setiap hari Minggu maksud saya di sini menjadi tempat untuk ajang Sanmor. Nah, ini sudah jam 12 lebih, 12 siang lebih. Makanya pedagang-pedagang yang biasanya ada di sini itu sudah pulang. Karena ada beberapa yang sedang bersiap-siap untuk pulang. Yang akan saya ceritakan di sini sisa-sisa sampah yang ada di sini, bekas Sanmor ini sangat banyak. Coba perhatikan. Sampah-sampah bekasnya di situ, para pedagang sedang bersiap-siap untuk memakai barangnya untuk pulang. Karena mereka sudah sejak pagi berjualan di sini sampai tengah hari atau jam 12. Nah, tuh lihat sampahnya banyak sekali. Bisa menjadi cerminan budaya orang-orang yang datang ke Sanmor, mereka kurang peduli terhadap kebersihan. Banyak luar biasa sampah-sampahnya berserakan. Banyak sekali sampah, terutama sampah plastik, bekas-bekas minum es atau apa. Nah, itu para pedagang sudah mengepaki barang-barangnya, mereka pulang. Pedagangnya sangat banyak, ini sudah sangat berkurang karena ada itu yang di sana itu plastik berserakan. Habis ini biasanya terus ada tugas kebersihan yang menyapu dan membersihkan arena jualan Sanmor atau Sunday Morning, karena sesuai namanya berlangsung setiap hari Minggu atau Sunday, dimulai sejak morning atau pagi. Itu sampahnya teman-teman banyak sekali, sangat menjijikan. Sampahnya kelihatan sekali, bekas-bekas minyak karena ada yang jualan gorengan. Ada ini juga masih beberapa pedagang yang bersiap-siap untuk pulang. Dan jalan ini sampah raksasa. Tuh sampahnya, pokoknya ngeri deh. Tuh, kebetulan hari ini tadi saya tidak kesini, saya lewat pas siang hari ini. Tuh sampah menumpuk di mana, sampah. Pemulung juga ini ternyata yang cari barang-barang yang bisa dimanfaatkan oleh dia.